bau jengkol, oh bau petik, kan gak enak. Tapi kalau jaraknya serentang tangan, no dehe, no uuk, gak akan tahu. Tuhan tuh tahu itu. Makanya Nabi Muhammad SAW tuh menyuruh kita untuk pakai wangi-wangian ketika mau sholat. Iya. Bahkan mau jumatan kita disunahkan untuk mandi. Bahkan dalam beberapa kisah, para sahabat itu tahu Nabi Muhammad SAW mau datang, itu hanya dari wanginya. Orangnya belum datang, wanginya sudah sampai duluan gitu. Saking harumnya. Pertanyaannya, Bapak ini ikut Nabi yang mana? Mau ikut Nabi yang mana? Hah? Nabi yang mana kok ikut? 25 nabi itu harum semua loh teman-teman. Ibu kita Kartini saja harum. Oh, bau jengkol. Oh, bau petik. Kan gak enak. Tapi kalau jaraknya serentang tangan, no dehe, no uuk, gak akan tahu. Tuhan tuh tahu itu. Makanya Nabi Muhammad SAW tuh menyuruh kita untuk pakai wangi-wangian ketika mau sholat. Iya. Bahkan mau jumatan kita disunahkan untuk mandi. Bahkan dalam beberapa kisah, para sahabat itu tahu Nabi Muhammad SAW mau datang, itu hanya dari wanginya. Orangnya belum datang, wanginya sudah sampai duluan gitu. Saking harumnya. Pertanyaannya, Bapak ini ikut Nabi yang mana? Mau ikut Nabi yang mana? Hah? Nabi yang mana kok ikut? 25 nabi itu harum semua loh teman-teman. Ibu kita Kartini saja harum.